ini. Baca bro. Rapid test non reaktif ya. Jadi yang katanya Medan merah membara. Jadi kemarin ketemu banyak orang dan ketemu begajur kayak gini. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Jadi ini nanti aku akan bahas tips dan trik mengurus rapid test ini seperti apa. Ada cuma Rp95.000. Cucuk darah, cucuk truk darah. Nah, tunggu 1 jam keluar seperti ini. Ya, prosesnya seperti tadi. Jadi memang kalau mau normal 150.000, cuma agak mahal kan itu kalau kita umum. Tapi kalau kita udah punya tiket terus kita datang ke Lion Group ya kan? Beli voucher di Lion Group untuk itu mau repot dikit itu cukup bayar Rp95.000 saja. Jadi dengan ini ente dikatakan 14 hari bebas COVID. Jadi kalau mau kisi-kisi dengan saya masih aman nih sekarang. 14 hari bro bebas COVID. Non reaktif bahasa kerennya non reaktif. Wih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus sama tiket ya. Kalau misalnya dengan tiket yang lain. Oke, itu untuk potongan harga. Oke. Berapa duit, Bang? Yang dari lain potongannya jadi 90.000. Oke, Bro. Ini kalian kalau mau naik pesawat, ini adalah bagian dari rapid test Lion Air. Di Sumatera Utara ada 4 tempat. Kalau umum sekarang. Jadi kalau umum bisa sekarang. Enggak bisa, Bang, karena alatnya belum ada, belum sampai. Alat rapid test belum sampai. Oh gitu. Alatnya apa aja, Bang? Untuk ngecek darahnya kalau positif atau enggak. Apa aja, Bang? Kalau antri dia sekitar ditunggu, siap. Berarti ini sekarang lagi penuh, aku ke mana tadi? Terata ya? Iya, di Ketangsong. Oh gitu. Ini udah berapa hari, Bang, jalan begini? Jalan apa ya, Bang? Hah? Jalan rapid test ya? Iya. Oh, udah lama. Semenjak Lion. Udah berapa kali habis, Bang? Sering habis kayak gini? Sering ya? Oke. Ya. Oke, cuy, kayak gitu tadi ya. Jadi cuma gitu, dua KTP dan print ticket sama duit Rp95.000 buat kamu. Nanti akan keluar hasilnya dalam 1 jam. Jadi kan dari sini aja nggak bisa, kita coba yang ke rata. Oke, gimana cara dapat ini? Harga Rp95.000, karena kamu nggak pasti datang ke rumah sakitnya langsung tinggal membayar Rp95.000, yang umum Rp150.000. Tidak kamu dapati di rumah sakit yang ditunjuk maskapai. Tapi kamu harus kemana? Oke, kamu harus kemari dulu ke kantor-kantor di Lion Group. Salah satunya di Medan nih, di Jalan Brigjen ke Tamsol. Oke, gak mudah memang. Kamu pun harus berjuang agar Rp95.000. Kalau kamu gak mau repot, ya udah deh. Di rumah sakit yang ditunjuk, itu bayar Rp150.000 saja. Bang, jadi kayak teratai tadi, kayak Siti Hajar itu apa namanya istilahnya, Bang? Klinik teratai itu klinik yang bekerja sama dengan Lion, sama dengan tes. Jadi dia di Medan ada dua, dan ini di klinik teratai dengan teratai kita di Jatim Teratai. Oh, Siti Hajar nggak, Bang, ya? Ya, Hajar masih, cuma untuk saat ini alatnya habis. Oh gitu. Kalau di Siti Hajar sama kayak gini juga, Bang. Harus kemari dulu bayarnya. Iya, vouchernya sih. Oh, kalau beli langsung di situ juga bisa? Kalau
sana reguler jadi. Oh, jadi berapa kalau reguler, Bang? Ya, tempat beda-beda. Tempat beli gini selain di sini di mana lagi, Bang? Ada hanya sini atau di bandara. Oh, gitu. Berarti kalau rapid test di bandara juga bisa, Bang? Di bandara itu programnya Angkasa Pura dan Dunia Baru. Bukan dari lain. Di sana berapa, Bang? Itu 150. Oh, itu. Jadi yang disarankan memang seperti ini. Disarankan kalau untuk rapid bebas itu boleh di mana aja. Karena untuk persyaratan penerbangan juga ini dengan rapid tergantung pada tujuannya. Ini jadi misalnya aku rapid nih, setelah rapid misalnya reaktif, berarti nggak bisa terbang. Bisa terbang untuk itu opsinya tidak bisa di refund untuk layar. Oh gitu, refund? Kembali ke tempat awal pembelian tiket. Kalau di gini, kayak di online-online gini belinya gimana? Bisa, melalui informasi terperlombang. Awalnya kalau masih kemari, kita buat info batal, kemudian tinggal informasi kita terperlombang. Guna untuk pengumuman datang. Gitu ya. Oke, oke. Sip. Mantap. Udah, Bang. Ini aja ya. Berarti tinggal ngantar ke Rata ya? Itu berarti tinggal dua yang ada alatnya. Iya, tinggal dua ya yang ada alatnya di sini ya. Oke, satu lagi di mana, Bang, selain Ternate, Bang? Sini kita di mana tuh, Bang? Ya seberada seberang Semarang. Oh gitu. Oh, dekat-dekat sini lah ya. Oke, Bang, thank you, Bang. Ya, ini adalah 4 rumah sakit yang direkomendasikan oleh maskapai agar kamu bisa dapat harga Rp95.000 atau kalau nggak mau pusing ya udah rapid test umum aja deh, Rp150.000 lebih tidak repot daripada kamu harus ngambil dulu di kantor ini, datangin di kantor-kantor Lion Group. Ya, memang pastinya merepotkan. Tapi ya terserah kamu mau pilih yang mana, mau yang mudah, apa yang susah, atau lebih susah. Bisa Rp95.000, tapi kalian harus ngurus ke Lion Group sini dulu. Lion Group kalau di Medan di sini ya, di pinggir Katangso dekat situ ya, dekat ini. Tepun tuh datang lama. Ini tadi juga cukup jelas kalau ternyata nanti ini mau rapid test ternyata reaktif, ya udah, itu nggak bisa terbang, tapi bisa dikembalikan. Seperti apa? Ya udah, yang pasti kalian ke Lion Group dulu kalau nggak mau Rp150.000, kalau mau Rp95.000 cukup di sini. Ya, oke. Yaudah, seperti apa sih rapid test? Kita ikutin. Check it out. Kak, kalau
apa aja mbak? Ini aja rapid aja. Oh gitu, alatnya memang harus ada alatnya ya? Iya. Oh gitu, dari dulu sebelum ada covid itu belum ada alat ya? Iya, enggak ada loh kok. Oh gitu, baru ini ya. Nama alatnya apa mbak? Oh gitu. Penerbangan belum normal ya? Mulai apa itu lah pak? Mulai covid itu lah kalau nggak salah mulai itu sudah. Setelah beres semuanya dasar lay on ya. Ada saja lihat cancel sampai 2 hari, gila aja lo. Lay on.